Halo Sobat DP. Lihat momen romantis pasangan ini, Andin kok malah jadi baper ya? Apalagi saat Mas Jom gendong-gendong anak sambil ditemani Ripka. Aduh-aduh, kayaknya mereka bertanda nih untuk lanjut ke jenjang pernikahan. Kalian yang pada kepo, mending nonton tayangan selengkapnya berikut ini. Let's go! Bersandar di bahu sang kekasih. Sosok Rian Ardianto menjadi primadona di kalangan penggemar wanita. Yang pada ngefans mana nih suaranya? Kalian harus bersabar ya, soalnya Karen udah dipagari Ripka Sugiarto. Kedua pemain emang udah lumayan lama menjalin asmara. Keduanya kerap mengunggah momen kemesraan di Instastory seperti baru-baru ini. Kontingen bulu tangkis Indonesia tengah dalam perjalanan pulang dari Jerman. Ripka Sugiarto nampak duduk di dekat jendela pesawat dan di sampingnya ada Rian Ardianto. Lalu diapit oleh rekan duetnya di lapangan, Siti Fadia. Saat Ripka membuat bumerang untuk Instastory, nampak Rian Ardianto pun langsung bersandar di bahu Ripka. Duh, bikin iri ya Sobat BP. Belanja bareng buat ke pantai. Sesampainya di Badminton Indonesia Festival yang dihelat di Bali, momen kebersamaan kedua sejoli ini kembali tertangkap kamera di toko souvenir area resort tempat pemain nginap. Meski mengaku harus sama-sama fokus ke turnamen, layaknya sepasang kekasih lainnya, mereka juga mencoba memanfaatkan waktu bersama. Saat ditanya, mereka mengaku sedang mencari perlengkapan buat acara pantai keesokan harinya. Mereka juga mengaku sengaja menghabiskan waktu bersama sebelum mengikuti jadwal latihan yang akan dilaksanakan pada sore hari. Gendong anak orang. Nah, tepat keesokan harinya di acara pantai, pasangan muda ini lagi-lagi terlihat menghabiskan waktu bersama. Sampai-sampai rekan-rekan para atlet menggoda mereka dengan ungkapan keluarga bahagia. Kalau dilihat-lihat sih, udah pantas jadi keluarga bahagia. Apalagi Mas Jom, udah mahir gendong anak tuh. Ripka pun tak malu-malu menemani kekasihnya ini berjalan di hadapan rekan-rekan yang lain. Mereka tampak sangat bahagia menikmati momen langka ini bersama-sama. Gimana Mas Jom? Kak Ripka kayaknya udah pengen punya satu tuh. Canda satu. Well, seneng banget ya lihat pasangan ini lagi berbunga-bunga. Kita doakan aja, mudah-mudahan di turnamen nanti mereka bisa naik podium sama-sama. Ya, seperti apa yang diimpikan Rian Ardianto selama ini. Amin.